guys, jadi hari ini spesial banget. Aku masih sama adik aku, Vincent. Jadi kita mau ngapain nih? Ada deh, kita mau mewujudkan permintaan orang-orang di luar sana. Karena ini masih bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita mau terus berbagi sampai kita capek ya. Ayo. Widih. Nah, jadi kebetulan ini udah mau buka puasa waktunya. Ini udah sore juga. Sekarang kita bakal mencari-cari orang ya yang membutuhkan, kita samperin. Kita wujudin permintaannya, guys. Oke. Kita sweet. Siapa mulai duluan? 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 2 3. Hey. Aku duluan. Yang mulai Vincent duluan. Jadi Vincent mulai, habis itu aku yang mulai. Ayo kita cari yuk. Pertama apa ya? Apa aja? Yuk. Oke guys, sepertinya di sana ada yang membutuhkan. Samperin aja, lari. Misi bu, ibu puasa nggak bu? Puasa. Oh, ibu puasa. Ini anaknya bu? Iya. Halo, siapa namanya? Diana. Diana. Ibu namanya siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Lagi ngapain ini bu? Ini lagi beres-beres. Gitu. Iya. Mau ngapain nih Vincent? Sekarang ibu pilih angka 1 sampai 100 bu. Angka 1 sampai 100. Iya. 20 dah. 20. Benar nih, Bu? Iya. Yakin nih? Yakin 20. Enggak mau ganti? Iya. Oke, aku bakal ajakin Ibu belajar takjil dalam 20 detik, Bu. 20 detik. Iya. Iya, ya, oke. Oke, Bu. Oke. Jadi nanti Ibu boleh ambil apa aja, Bu. Bebas. 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 Oh, oke, oke. Ayo. Ya, ya. Ayo, kita cari sekarang ya. Ya, oke. Ini guys, ada penjual takjil. Oke, Bu, udah siap, Bu? Siap. Benar nih? Siap. Ya. Oke. Mulai dari sekarang, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Bungkus aja, bungkus. Bungkusin buat ibunya. Ya, apa aja? Ini. Ambilin aja. Udah 10 detik nih, Bu. Ayo, ambilin apa aja. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo, lagi. Lagi. Ayo. Iya. Ayo, Bu. Sini, cepat ke sini ya. Iya. Ah. Sebenarnya udah lewat sih, Bu. Udah 44 detik, tapi enggak apa-apa. Iya. Ayo, silakan dihitung semuanya berapa? Ayo, hitung. Berapa ini totalnya, Bu? Ya, berapa tadi lupa lagi? Itu 1. Udah, Bu, enggak usah dihitung, Bu, nih. 100.000. Terima kasih. Kembaliannya buat Ibu aja. Iya. Ini kita buat ibunya ya, buat buka puasa dia. Iya. Wih, banyak belanjaannya. Iya. Iya. Semoga seneng ya, Bu, ya. Iya. Sehat-sehat. Iya. Buat anak ibu, sama ibu juga. Iya. Sehat-sehat ya, Bu, ya. Iya. Selamat puasanya, Bu. Ya. Salam dulu, Bu. Salim, Bu. Iya. Semangat, Bu, puasanya, Bu. Iya. Nih. Oke, guys. Selanjutnya giliran aku nih bagi-baginya. Kamu udah kelar, kan? Udah. Sweet lagi nggak sih, kok? Sweet lagi. Udah, aku lagi. Udah, aku aja. Aku mau. Nggak, aku. Sekarang aku mau giliran aku. Bye, have a great time. Guys, aku bakalan bagi-bagi mystery box lagi nih. Isinya apa? Sama? Isinya sama. Jam berapa sekarang? Coba lihat. Kayaknya sekarang udah jam 5.38. Bentar lagi buka puasa. 20 menit lagi buka puasa. Aku juga udah lumayan lapar nih, guys. Kita bakal cari ya, guys, ya. Let's go. Misi, Pak. Nggak ngomong apa-apa, ke mic, dapat mystery box. Bapaknya puasa, Pak? Alhamdulillah, sampai sekarang, Pak. Nggak ngomong apa-apa, Bapak dapat mystery box. Apa? Bapak dapat mystery box. Dapat mystery box. Hari ini hari apa, Pak? Hari ini... Nggak boleh ngomong, Pak. Oh, paham, Pak? Paham. Iya. Nama Bapak siapa, Pak? Paham, Pak? Paham. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngomong, Bapak dapat nih. Iya. Bapak lagi ngapain? Bapak puasa, Pak. Hari ini hari apa? Oke, karena bapaknya nggak ngomong apa-apa, dapat mystery box. Selamat, Pak. Iya. Mau mystery box, Pak? Mau. Tahu nggak kira-kira isinya apa, Pak? Kurang tahu. Kurang tahu. Kita lihat ya isinya apa ya, Pak, ya. Nama Bapak siapa? Sari Adi ya. Oke. Bapak dapat hadiah ya, Pak, ya. Yang teng, pertama, tanggal lahir. Tanggal lahir? Iya, tanggal lahir Bapak berapa? Tanggal lahir 10 Januari. Berarti Bapaknya dapat, Bapak dapat uang 10 lembar, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak. Serius? Perasaannya gimana, Pak? Seneng banget lah, belum dapat orderan, baru dapat orderan 340.000. Belum dapat orderan? Baru satu. Ya sisanya semua orderan kemarin. Kaget, Pak? Kaget lah, makasih ya. Kira-kira uangnya buat apa nih, Pak?
tadinya niatnya mungkin kesadaran untuk beli baju anak aja. Baju anak. Nih Pak, masih ada lagi Pak hadiahnya. Ayo. Ayo. Apa nih kira-kira? Apa nih kira-kira? Masih mau hadiah Pak? Mau lah. Wow, selanjutnya permintaan. Nih, jadi Bapak saya kasih satu permintaan Pak. Ada nggak yang Bapak pingin banget? Ya, ini kan menjelang mau buka puasa dulu. Oh, mau buka puasa. Iya. Satu hal yang Bapak pingin banget, tapi belum kesampaian. Makanan apa? Stik kali ya. Apa? Stik ya. Stik sapi Pak. Iya. Kenapa? Ya, belum pernah makan selama belum ini. Pernah. Belum pernah. Bapak lagi ada masalah nggak tapi Pak? Pengalaman apapun nggak ada Pak yang sedih atau apa? Nah, kalau pengalaman sedih mah namanya orang hidup ya pasti. Apa? Ada pengalaman sedih nggak? Ada nggak? Ini baru kemarin makanya ini nggak pakai sendal nih cedera serempetan kendaraan. Ini udah 2 bulan lebih. Apa baru nih? Mau kenapa Pak? Mana? Baru mau sembuh. Ini? Iya. Luka? 22 jahitan. 22 jahitan? Nggak bisa narik 4 hari. Nggak bisa narik 4 hari? Iya. Keserempet sama? Motor lain motor juga. Oh, terus Bapak minta ganti rugi nggak? Tanggung jawab? Dia disini tanggung jawab, dia ngobatin doang. Yaudah. Dia ngobatin. Tapi Bapak nggak minta? Enggak. Kenapa, Pak? Ya, sama-sama senasib. Jadi tadi uangnya buat biaya pengobatan? Ini udah mau sembuh. Udah mau sembuh. Ini paling ntar buat anak beli baju. Buat anak beli baju. Belum dapat beli baju buat anak. Hei. Senyumnya dong, Pak. Hei, giginya. Hei. Kita berangkat ya, Pak ya. Kita makan, Pak. Iya. Udah sampai nih kita, Pak. Sampai, Pak. Nah. Udah, ayo. Hei, ayo. Iya, halo Kak. Boleh dong. Halo. Saya lagi mau buka bersama di Bistik Makan. Halo. Halo. Halo Bu. Halo. Dede, Dede beli baju lebaran ya. Ya. Dede. Dede mau enggak beli baju? Dede ntar beli baju ya. Dede beli baju lebaran ya. Udah. Dede jangan sedih lagi ya, ntar beli baju ya. Iya, dadah. Bapak mau mam dulu ya. Mam dulu. Dadah. Berapa Pak anaknya, Pak? Mau 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya emang kepingin beli baju ya, Pak ya? Iya, emang belum kelihatan. Ya biasanya dia udah beli baju. Emang orderan lagi sepi ya, Pak? Sepi sih enggak ya. Udah, ayo Pak. Ayo naik, Pak. Ayo kita naik. Ke sini udah pernah Pak? Ke sini ngambil orderan Pak. Oh, tapi dapat orderan ini udah pernah? Sering. Iya. Oke, ayo kita pesan. Kak, menunya ya Kak ya. Oke. Kak, mau pesan ya Kak? Iya. Aku pengen ribeye ada ribeye. Kalau makan steak ada tingkat kematangannya Pak. Mau matang atau nggak matang? Matang aja. Mau kentang nggak? Ada kentang apa? Ada french fries, white rice, french potato, baby potato. French fries ya? Digoreng mau Pak? Yang goreng-goreng? Oke. Samain aja deh sama bapaknya. Ceritanya Pak posisi pelan itu mah. Cuman kan itu yang di depan dia dapat order. Jadi ngerem mendadak. Saya ngebuang ke kiri, kaki saya nyangkut. Lalu itu saya nggak ngerasa dia yang ini. Bang, itu darahnya banyak banget, yuk kita ke bawah ke klinik gitu. Masa iya? Masya Allah, udah ngebuka, katanya ngebuka itu lebar. Pokoknya saya sama menjahit, akhirnya di rumah sakit. Ada si Ude, rumah. Itu baru dijahit. 22 jahitan? Tapi jahitannya gagal. Kenapa? Kurang tahu, dah. Apa karena dagingnya itu kebuka, apa tinggal kulitnya doang kan? Ini saya minum obat udah beli sendiri, udah nggak berobat ke puskesmas. Bukalah, nanti ngantri nunggu, saya kan butuh. Narik uang juga, masih punya bocah kecil. Narik udah lama Pak? Dari 2018. Berarti udah semenjak berhenti kerja aja. Dulu kerja apa Pak? Kerja di ekspedisi. Oh, bagian apa Pak? Pengiriman juga, kurir. Oh, pokoknya bulan ini bulan penuh berkah ya Pak? Menang. Iya. Gak nyangka juga ketemu Bapak. Iya, kita juga nyangka. Dari tadi baru masuk acara 1, sama yang semalam 3. Biasa menarik dari jam berapa, Pak? Ini bulan puasa saya lagi dajal, mau berangkat sore dulu. Ntar sampai jam 3 pagi, pas aku sahur lah baru pulang. Kalau biasanya mas saya pagi, ntar jam 10, jam 11 juga pulang. Berarti ini nariknya dari sore sampai pagi dong, Pak? Dari sore sampai pagi. Paginya sampai sahur?
Iya, sebelum menjelang sahur baru pulang. Biasanya yang lama itu jam-jam berapa tuh, Pak? Kalau merah jam-jam segini nih. Jamnya segini ya. Mulai jam segini sampai jam 9 sampai jam itu. Ya, kita tunggu makanannya, Pak ya. Wah, makanannya udah sampai, Pak. Ya, udah lapar dah? Udah, cuman masih bingung cara makannya gitu. Gini cara makannya, Pak. Pertama, ini digunting, Pak. Oh. Dipotong. Saya bantu potongin ya. Bisa, Pak? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Kayak gini. Iya. Dipotong, dicocol, Pak. Coba. Nih, coba dulu deh. Cocolan pertama kita bareng deh, Pak. Coba. Gimana, Pak? Enak. Berapa enak, Pak? Mantap. Mau nasi, Pak? Udah, enggak. Bisa makan banyak. Coba, Pak. Pakai sausnya, Pak. Ini roti goreng, Pak. Buka, Pak. Mantap. Cepet banget, bapaknya habis. Saya aja masih setengah, Pak. Lapar. Wah, habis makanannya, Pak. Habis, lapar. Lapar. Makasih ya. Nanti kira-kira bapak makan sini lagi nggak, Pak? Kenapa tuh? Nggak kebeli. Kenapa, Pak? Nggak mau deh buat beli beras buat makan sebulan di rumah. Makanan setik buat saya mah ini yang mahal. Nggak kebeli. Nggak apa-apa, tapi akhirnya kesampaian ya, Pak ya? Iya. Dulu kepengen, Pak? Gue pengen aja kita makan. Kenyang banget ini. Kenyang banget. Ya, terima kasih ya. Lanjut lagi kerja, Pak? Lanjut. Nah, banyak kerennya, berjuang ya, Pak ya? Lanjut terus. Nanti kalau nggak begitu, nanti besoknya susah lagi dapat order. Harus dibiasain. Oke, Pak. Saya ada hadiah lagi buat Bapak. Iya. Seri box-nya. Nah, buka ya. Buka, Pak. Wah, ya baju, Pak. Oke, kita buka ya. Nanti kita samaan, Pak, bajunya. Wah. Ini dari kecil. Muat, besar. Double XL. Makasih ya. Iya, buat apa bajunya, Pak? Buat lebaran ini. Buat lebaran bajunya. Ini merek saya, Pak. Dia yang bikin. Tapi enggak dijual sama itu enggak? Enggak dijual, kan semua orang kadang jual, kadang enggak. Tapi ini spesial buat bapaknya. Bapak ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Disimpan ya, Pak ya. Jangan hilang, Pak. Enggak lah ya. Pakai terus. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Iya. Sudah membantu saya. Iya. Sedikit banyak anak saya bisa beli baju buat lebaran. Iya. Bapak juga sehat-sehat. Nanti kalau ketemu lagi kita makan sini lagi ya, Pak ya. Iya. Bapak boleh lanjut lagi kalau mau tarik kerja. Iya. Ya udah. Oke. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Pak. Selamat. Mari, Pak. Terima kasih ya. Iya.